Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP amat prihatin dengan nasib umat Islam yang kurang bernasib baik, khususnya di wilayah persekutuan. Kos hidup yang tinggi di kota berbanding di luar bandar membebankan mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau berpendapatan rendah. Di Baitul Mal MAWIP, hampir 6,000 keluarga di seluruh wilayah persekutuan yang dikategorikan di bawah asnaf fakir dan miskin menerima bantuan kewangan bulanan. Selain daripada bantuan kewangan, mereka turut diberi bantuan keperluan asasi seperti beras dan barangan makanan. Beban kemiskinan yang ditanggung menjadi semakin berat apabila mereka pula ditimpa masalah kesihatan. Atas dasar itu, MAWIP turut menyediakan skim bantuan perubatan bagi membantu menampung kos rawatan selain memberi peralatan kesihatan yang diperlukan seperti kerusi roda, oksigen konsentrator dan pelbagai lagi. Antara rawatan yang dibantu melalui skim ini adalah rawatan hemodialisis bagi pesakit buah pinggang. Seperti yang kita tahu, rawatan hemodialisis ini memerlukan perbelanjaan yang tinggi setiap bulan di mana pesakit perlu mendapatkan rawatan tersebut seumur hidup mereka bagi meneruskan kehidupan. Tahun ini saja kita peruntukkan 8.9 juta untuk memberi perubatan kepada pesakit-pesakit di wilayah persekutuan. Termasuk yang setiap hari, setiap 3 kali seminggu mencuci buah pinggan mereka dengan koh yang begitu banyak sehingga 2,001 orang. Ataupun 2,000 lebih yang saya nampak bil tu. Jadi ini semua dibayar oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan kita ada hadlah, maksudnya kalau dia kita ada apa nama ni had kifayah, yakni had kifayah itu ialah satu kadar yang menetapkan kemiskinan mereka, sekiranya mereka ada lebihan hak kifayah itu, makna mereka pun layak untuk menerima bantuan perubatan. Walaupun kalau hak kifayah menentukan kemiskinan, tetapi untuk bantuan perubatan ni, kalau dia tak miskin tapi dan orang kata tidak kaya raya juga pun layak boleh memohon bantuan perubatan. Contohnya bantuan perubatan ni, bantuan dialisis yang mana pesakit tiap-tiap 4 kali sebulan untuk mencuci darah lah. Itu pun kita akan bagi, dan kita telah bekerjasama dengan panel-panel di wilayah lah, di seluruh wilayah persekutuan ni. Kira lebih kurang 7 tahun lah saya dapat rawatan ke Aiman ni, dan bantuan pada Baitul Mal lebih kurang 6 tahun setengah lah dah dapat lah. Kira memang pada Baitul Mal lah semua. Tahun yang lalu, kehidupan Azni Dali sama seperti insan yang lain. Beliau pernah bekerja sebagai operator kilang dan konduktor bas dengan salah sebuah syarikat pengangkutan awam di Bandaraya Kuala Lumpur. Sewaktu bekerja dahulu, Azni amat gemar menikmati minuman bergas. Mungkin itulah antara penyebab kepada penyakit kencing manis yang dihidapinya sejak 10 tahun yang lalu.
Selain kencing manis, beliau turut menderita sakit buah pinggang yang memerlukan kos yang tinggi bagi setiap rawatan. Sebelum tu saya kerja kilang. Lepas saya kerja kilang, saya ambil part time kerja bas mini, konduktor bas mini. Lepas tu 5 tahun saya kerja part time bas mini. Lepas tu saya balik rumah. Saya rasa macam tak sihatlah badan saya. Terus mengidap kencing manis sebab saya minum tak kontrol air kan. Semua saya telan, saya sapu. Lepas tu makanan pun saya tak kontrol. Jadi saya pergi jumpa doktor, doktor kata saya buah pinggang tak boleh pakai. Dah blackout. Jadi saya pun peninglah kepala saya memikirkan macam mana saya nak buat lagi. Dah keadaan saya dia pun dah macam ni kan, potong kaki, mata pun dah kurang kan. Jadi saya terpaksalah diamlah. Dah sakit macam ni saya tak tentu arah lah hati saya. Tiap bulan pergi hospital. Tebuk perut, macam-macam saya kena. Buat tu, buat ni, pistula kat leher ni habis dah. Dekat tangan. Semua dah habis dah. Dah tak ada boleh buat apa lagi dah. Jadi saya terpaksalah menanggung sakit saya, penderitaan saya ni sekarang. Azni masih beruntung kerana keluarga sentiasa mengambil berat dan menjaga kebajikan beliau. Mereka turut menyediakan seorang pembantu rumah bagi menjaga keperluan makan dan minumnya. Walaupun mempunyai pembantu rumah, Azni masih mampu hidup berdikari. Beliau turut sama-sama menjaga adiknya, Mazira, yang mempunyai masalah kesihatan akibat daripada demam panas yang dihidapinya sewaktu berusia 13 tahun. Okeylah, memang so far memang adik-beradik lah, tapi walaupun kami ada 3 pintu masa itu pun tak seberbaloi sebab kadang-kadang itu lah kos kan bertambah tinggi kan, dengan apa kos dengan nak jaga manakala yang adik pada Kak Ani lagi seorang pun ada seorang yang sakit. Kami pun masih belum approach lagi untuk urusan dia, tapi dapat sikit bantuan juga adik-beradik je lah yang bantu yang mana mampu kan. Sebelum tu memang adik-beradik lah yang bantu setakat mana yang mampu. Apa yang boleh kita bagi. So far, atas-atas kakak-kakak ambil berat lah. Memang berhimpun sekali-sekali, setiap kali seminggu sekali berhimpun. Dan apa bagi apa yang bantuan, bagilah bantu. Mujurlah permohonan beliau untuk mendapat bantuan perubatan diluluskan oleh bahagian Baitulmal Mawib. Kini Azni dapat meneruskan rawatan dialisis yang perlu dilakukannya sebanyak 3 kali seminggu. Sebelum ini agak sukar baginya yang tiada pendapatan tetap membayar kos rawatan yang agak tinggi setiap bulan. Saya tak pernah cakap dengan adik saya, saya sakit buah pinggang, saya sakit kencing manis, saya tak pernah cakap. Saya pergi usaha sendirilah. Saya minta Baitulmal, tolonglah saya. Saya ni dah mengidap sakit buah pinggang, kencing manis dah tinggi. Kalau boleh, bantulah saya kan, saya dah tak ada duit dah. Lagipun saya tak ada suami, tak ada anak, saya cakaplah dengan Baitulmal kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, boleh tak encik cuci darah macam mana keadaan saya nak cuci darah kan, saya tak ada duit. Cakap dengan ikhlas kan. Lepas tu yelah dia kata, saya perlukan awak punya duit bantuan. Cuci darah pun Baitulmal yang bagi.
Itu semua diusahakan Azni ketika beliau masih mempunyai sepasang kaki dahulu. Kini apabila dirinya sudah kurang berupaya, beliau hanya menghabiskan masanya di rumah. Tambahan pula, kedua belah mata beliau sudah tidak berapa jelas untuk melihat. Selain menerima bantuan dialisis dan suntikan Eprex, Azni turut menerima bantuan kewangan daripada Baitulmal Mawib sebanyak RM250 sebulan. Selain bantuan daripada pihak Baitulmal, Azni turut memperolehi bantuan daripada Sokso dan kebajikan masyarakat. Kak Azni mendapat rawatan daripada Baitulmal, wilayah persekutuan, bermula tahun 1999. Jadi sekarang ni sudah mendapat rawatan selama 10 tahun di Pusat Dialisis Haiman Kampung Baru ni. Hemodialisis adalah satu jenis rawatan, kaedah rawatan di mana mengambil alih fungsi buah pinggang sebagaimana yang dilakukan dalam badan kita. Jadi kita gantikan dia di luar mesin lah. Jadi mesin membuat proses apa yang dilakukan oleh buah pinggang kita, mengeluarkan bahan kumuhan daripada badan dan mengawal air, keseimbangan air di dalam badan. Itu saja. Saya cuci darah ni tak 4 jam. Buat dialisis 4 jam. Kadang-kadang problem juga, kadang-kadang pening. Kadang-kadang apa ni sejuk. Kalau macam saya sejuk, dia hantar saya ke hospital kan, buat ambil ubat lah, atau antibiotik. Bila saya dah keluar dari hospital, saya datang sini balik cuci darah. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tersentuh rasa hati melihatkan ketabahan Azni dalam melawan penyakitnya. Tanpa pernah putus asa, Azni tabah meneruskan kehidupannya. Cuma satu yang diharapkan, agar keprihatinan yang diterima dari pelbagai pihak sebelum ini berterusan hingga hayat masih dikandung badan. Pun apa itulah, kalau boleh janganlah Fatimah tak apa tak nolong saya sebab cuci darah kan. Saya minta harap pada itulah Fatimah, bajikan, mungkin itulah saya minta. Kalau harapkan adik-adik memang tak ada duit diorang, masing-masing diorang ada tanggungan kan. Pihak Baitulmal Mawib turut menyediakan bantuan perniagaan kepada umat Islam di wilayah persekutuan yang layak untuk memohon. Bantuan ini dilihat sebagai bantuan high impact program yang mampu membantu penerima zakat keluar dari kemiskinan, seterusnya pula menjadi pembayar zakat. Walaupun bantuan yang diberikan ini tidak perlu dibayar semula, namun ianya perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya kerana peruntukan bantuan tersebut datangnya daripada wang zakat yang diterima daripada pembayar-pembayar zakat di wilayah persekutuan. Minat yang mendalam dalam bidang jahitan membuatkan Salfarina Muhammad Yusof tekad untuk belajar menjahit di Institut Kemahiran Baitulmal atau IKB yang terletak di Kampung Pandan, Kuala Lumpur.
IKB merupakan sebuah institut yang ditubuhkan oleh MAWIB bertujuan menyediakan kursus-kursus kemahiran secara percuma kepada mereka yang datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Kursus-kursus yang ditawarkan di IKB diiktiraf oleh pihak kerajaan seperti Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan atau CIDB. Di IKB terdapat dua kursus jahitan yang ditawarkan iaitu kursus rekaan fashion dan pembuat pakaian untuk wanita dan lelaki. Kursus rekaan fashion dan pembuat pakaian wanita mula diwujudkan di sini sejak tahun 1991. Namun begitu, sukatan pembelajaran sentiasa diperkemaskan untuk memberi panduan yang terbaik bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Pembuat pakaian lelaki pula merupakan satu bidang latihan yang disediakan dalam kursus rekaan fashion dan pembuat pakaian atau RFP. Kandungan latihan adalah berpandukan sukatan latihan dari Jabatan Pembangunan Kemahiran atau JPK Kementerian Sumber Manusia. Dulu masa lepas SPM, Ina pernah ni lah, pernah kerja duduk rumah setahun. Lepas tu pernah kerja jadi cikgu tadika dekat ABIM selama 5 tahun. Dalam masa bekerja tu, minat juga menjahit-menjahit ni. Lepas tu ada apa, bila keluar borang, dalam surat khabar Ina cuba apply. Pergi hantar surat semualah, tak adalah pergi ke sana. Hantar, lepas tu dapat menuga. Tahun 2004 lah macam tu. Pergi temuduga, alhamdulillah dapat. Dapat sambung belajar ni lah, menjahit. Setelah tamat belajar, Salfarina menimba pengalaman bekerja di sebuah kedai jahit selama 2 bulan. Beliau kemudian memohon bantuan mesin menjahit dari pihak Baitul Mal untuk memulakan perniagaan sendiri. Permohonan beliau diluluskan dan Salfarina menerima 2 mesin jahit dengan anggaran harga sebanyak RM5,000. Habis je belajar, dia pun pernah pergi interview dan dapatlah dia apa ni. Dia orang tu bagi apa ni, mesin jahit. Benar, Cina yang punya mesin tu di Kajang tu kan dia pun heran. Tak pernah orang dapat ni, kata dia. Macam mana boleh dapat? Jadi rezeki ada kan, dapatlah. Harga RM4,000 lebih apa kan. Pakcik pun bersyukurlah. Dapat dia kerja sendiri kan. Lepas tu Ina dapat tawaran pergi kursus keusahawanan anjuran Baik Umar lah, selama 5 kali ke tak silap. Lepas tu dalam kursus tu dia ajar kita lah cara-cara layan pelanggan, cara nak buka bisnes macam mana kan. Lepas tu dari situ dia beri kita peluang untuk minta bantuan lagi, bantuan perniagaan. Alhamdulillah dapatlah bantuan perniagaan tu. Ina buat kedai ni. Duit yang Ina dapat tu dapat RM7,000 lah. Ina buat kedai ni lah untuk menampakkan duit tu kan. Semusim sekali. Lepas tu dalam masa yang sama, orang kampung pun, orang sekitar pun kenal lah sikit-sikit kan. Sebelum ni tak kenal lah, tak tahu kita buat apa kat rumah ke apa kan. Sekarang ni orang dah kenal lah, dah kenal macam mana. Lepas melalui kawan-kawan pun, diorang dah tahu Ina ni menjahit kan. Sekarang ni customer alhamdulillah lah, ramai-ramai. Kebanyakan pelanggan Salfarina terdiri daripada rakan-rakan dan saudara mara, namun terdapat juga para pelanggan daripada sekitar wilayah Persekutuan dan Selangor. Apa yang diutamakan oleh Salfarina adalah kualiti dan kepuasan para pelanggan.
Orang pun confident dengan kita bila kita ada kedai. Betul ke dia ni menjahit? Dia tengok kita ada lesen semua. Dia confident nak tempah dengan kita. Sebelum-sebelum ni orang rasa macam tak pandang kan. Macam buat buat macam kita jahit biasa-biasa je. Tapi bila orang dah tengok betul, alhamdulillah lah. Jika dahulu, beliau memperolehi pendapatan bulanan antara RM100 ke RM200 sebulan. Kini, setelah mendapat bantuan perniagaan daripada pihak Baitul Mal Mawib, Salfarina mampu memperolehi pendapatan bulanan sebanyak RM600 ke RM700 sebulan. Tempahan yang diterima juga semakin bertambah dari hari ke hari. Makcik memang beri sokongan lah. Dia menjaga ni kan. Kalau dia pergi nak beli barang ke, makcik inilah ikut dia teman. Bagi Salfarina, bantuan perniagaan yang diberikan oleh pihak Baitul Mal benar-benar dapat membantu seseorang memulakan perniagaan dan mencapai impiannya. Semoga apa yang diimpikan Salfarina akan tertunai dan tercapai suatu masa nanti. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana, iaitu disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu. Dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Surah Ar-Ra'd ayat 11.